Halo boy, balik lagi sama gue Aldir Ais di channel Kenotong-kenotong terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di hari ini udah hari kelima ya? Hari keempat. Ya, hari keempat sekarang kita mau jalan ke Semarang. Wah, gila, luar biasa nih. Sekarang kita masih ada di video OOTD, yaitu Obi on the Day. Mau terserah lagi gimana? Ikut terus. Kemarin kita udah ngecek kaki-kaki Obri, kita udah balancing, terus udah kita isi ulang nitrogennya. Sekarang kita gaspol lagi ke Semarang. Kayak kalau nggak salah sih lewat jalan kemarin lagi tuh. Lewat jalan kemarin baru masuk. Ada apa ya di Semarang? Oh iya, ada apa ya di Semarang? Disasarin sama Google Maps, nggak tahu disasarin apa emang begini jalannya. Dari tadi tuh kita jalannya di jalan kecil terus ya, jalan setapak-setapak terus nih. Udah hampir setengah jam gue jalan. Untungnya walaupun knalpotnya Obri ini racing, tapi dia menggunakan elektronik, jadi adem, tidak mengganggu apa namanya warga sekitar. Kalau kita buka nih, musik banget ya, udah dari pukul 5. Ya. Elektronik dari WRD ini sesuatu yang luar biasa banget. Kasihkan di jalur kanan. Rest area sampai kelewatan nih. Oh no. Soalnya sambil ini nih ngeliatin si Sena Auto Project lagi live dia. Lagi ada produk-produk baru. Kita masuk mundur aja ya. Maafin ya. Oke, boy, sekarang kita udah keluar tol. Ini di maps 1 menit sampai di toko Outlander, boy. Sekalian izin ya, Obri izin melintas di daerah Semarang. Ayo. Jangan lupa. Ini tayangnya kapan? Besok ya? Wah, pas kita tayang udah. Ini pas tayang nih, harusnya gue masih di Semarang. Jadi kalau ketemu Obri, klakson aja, jangan lupa klaksonnya. Pokoknya ada nadanya. Ya kan? Biar berhenti, ntar gue kasih merchandise. Aduh. Nah, kita udah sampai di Semarang nih, boy. Outlander modification. Wah, ini nih. Ini kepala tokonya nih. Namanya Bang Imo nih. Kecil-kecil cabai rawit. Apa kabar, Bang? Ini lagi ganti ya? Mau fitting ini? Hah? Mau fitting. Mau fitting. Ini dari komunitas Pajerawan Indonesia. Yoi. Ini tokonya di jalan apa nih, Bang? Di Jalan Majapahit. Jalan Majapahit nomor 268B. Tuh, nomor Jalan Majapahit tuh sebelum Burger King. Kita makan Burger King aja, lapar. Yuk, masuk yuk. Oke, boy. Ini gue di samping toko, gue sama salah satu ini nih, member Brio Kuning Indonesia nih. Nih, mobilnya sama, kembarannya Obri. Gak tahu adeknya, gak tahu kakaknya nih. Gue lapar banget, boy. Tadi pengen makan makanan khas Semarang, cuman udah lapar banget. Jadi ini aja nih, yang paling deket sama toko, sampingnya. Ini tuh bisa diambil, kan? Yang 6 ya? Untuk
Mas Yani, makasih ya. Oke, sama. Nih, dokter di Solo nih. Lagi nyasar di Semarang. Iya. Bolak-balik Semarang Solo ya? Iya, betul. Udah, makasih ya, Mas. Kita balik ke ekstrim. Nih, bekalin makanan buat si Marlo. Nah, nih. Bekalin makanan buat si Marlo. Yuk. Gila, dari pagi loh kita enggak makan. Ya. Kuat. Dari pagi enggak makan dari Purwokerto ke Semarang. Kita jalan kaki aja pulangnya. Oke, boy, sekarang gue lagi di namanya burger nih, miliknya ini nih, samping gue ini. Walaupun gondrong-gondrong gini nih, tapi dia lelaki, boy. Ini namanya Mas Audi. Audi. Nah, dia ini salah satu pembalap nasional, boy, yang berdomisili di Semarang. Nah, besok kita akan coba ajakin Mas Audi dan teman-teman buat bikin latihan bareng di Semarang. Kita akan lihat kira-kira motorsport di Semarang itu sekarang tuh sejauh apa. Oke, nih burgernya udah habis, boy. Tapi tadi ada ambil videonya. Gak ada ambil videonya. Burgernya ada, burger makan enggak ada. Masih makan enggak ada. Ini burgernya enak banget, boy. Ini di mana sih, Mas, burgernya? Di Tembalang. Di Tembalang. Dekat Universitas Diponegoro. Oke, okay. Ya Mas ya, ada Instagramnya enggak? Nih, Instagramnya burger at burger.semarang. At burger .semarang. Dot S- SMG. SMG. Nah, at burger.smg. Cekidot aja, boy. Sekarang gua udah sama Mas siapa? Aldi. Mas. Iya sama. Namanya sama ya? Sama. Mas Aldi ini ya ketua di ya, alhamdulillah ditunjuk sebagai ketua. Ditunjuk. Ditunjuk apa menunjuk diri? Sama Bapak Erwi juga. Kalau yang sebelah kanan Saifuddin. Mas Saifuddin ini wakilnya ya? Iya. Oke. Okay. Nah, ini ketua dan wakil ketua dari Anbrio di Semarang. Nah, ini sekaligus gua memberikan simbolis. Nah, ini baju Obri nih. Obri. OOTD. Iya. Ini OOTD ini adalah satu konten perjalanan Obri nih. Dia dari Jakarta sampai ke Bali melewati 9 kota, kurang lebih perjalanannya hampir 20 hari. Gitu. Ya siapa tahu nanti kan jadi keingat. Amin. Ah, siap. Ya udah. Oke, Om, sekali lagi saya pamit. Terima kasih banyak. Oke, boleh. Akhirnya kita sampai juga di hotel. Aduh, to be honest, gue capek banget hari ini. Perjalanan tadi dari Jakarta, dari Purwokerto ke Semarang bikin capek banget sih. Udah, maju dikit. Oke, boy, ini dia vlognya. Mungkin hari ini kita nggak ada kegiatan yang terus-terus banget. Cuman perjalanannya gue boleh akuin ini perjalanan yang gue impikan banget. Karena jalannya tadi tuh, gue gak tahu tadi nama jalannya apa ya. Ada yang bilang apa gitu. Jalannya tuh berlika-liku, terus naik turun. Dan Obri tuh enak gitu. Fun to drive gitu loh. Enak banget di bawahnya, di bawah belok-belok apa segala macam, enak banget. Jadi ya, walaupun capek, tapi terbayarkan sih capeknya sih. Yaudah, ini udah jam berapa nih? Jam 7 ya? Gue mau mandi, terus mau makan, abis itu mau langsung... tadi udah makan ya? Lupa. Mau mandi, abis itu udahlah, langsung istirahat aja. Besok pagi, gue udah janjian sama salah satu YouTuber di Semarang. Nah, yuk, coba kalian komentar di bawah siapa YouTubernya. Kalau misalnya bener, gue kasih satu baju khusus OOTD, ya. Langsung jawab di kolom komentar. Gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.